Hasan bin Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa qad ishtahara hadha ar-ratib fi jihadi ad-dunya wa sami'ahu akabiru min ahli al-batin wa ahli al-zahir wa kulluhum aqarruhu wa 'azanu lahu wa sallamu wa la ahada minhum man ankara minhu shay'an la bi qalbihi wa la bi lisani wa hum a'rafu billahi wa bi ahkamillahi min kulli munkirin mutajahilin muta'assibin min najdiyyin aw badawiyyin la yuwabahu wa huwa laysa shay'un ma'ahu min al-ilmi al-haqiqi bal mujarradun da'wa shay'in min dhahir al-ilmi wa lawla maziyatun hadha ar-ratib inda Allah ما شرف الله هذه الشهرة وقبلت قلوب أهل الحق وإنه يقام تلقاء الحجر الأسعد عند البيت المحرم عند البيت الحرام وتلقاء النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الرحمة وفي الحرمين عند العلماء الظاهر والباطن من كل جهات الأرض ولا أجد من أنكر منه شيئا والاجتماع حجة قاطعة الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yabkahu qawli wahdi qalbi wa saddil lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis Jalsatul Isnin, yaitu membuka sedikit tentang sarah daripada Ratibul Haddad lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai di sini waqad ishtahara hadzal ratib, yaitu sungguh telah terkenal ini ratib di penjuru dunia, telah didengar oleh pembesar-pembesar, orang-orang, para wali, para solihin, ya, dari ahli batin wa ahli dhahir, ya, mereka semua telah mendengar, ya, dari datangnya Ratibul Haddad ini. Dan keutamaan daripada Ratibul Haddad ini, mereka agarru wa adhanu wa sallamu, mereka telah mengakui, ya, mereka telah menerima. Alangkah hebatnya keutamaan daripada Ratibul Haddad ini. Ya, jadi kita enggak usah pakai, ya, bingung-bingung lagi. Mau wirid, mau zikir, ya. Ini sudah ada, ya, ibarat makanan itu, ya, tinggal kita telan, bukan lagi kita kunyah. Itu ada makanan yang harus apa? Dimasak dulu, digoreng dulu, ya. Nah, jadi ada lauknya, ya. Setelah itu baru kita apa? Ya, baru kita masukkan mulut, dikunyah lagi. Ini enggak usah dikunyah lagi. Ya, ibarat apa, sudah jadi jus. Ya, sudah jadi jus langsung apa? Langsung di, ya, langsung ditelan saja. Apa yang dibawa oleh, ya, yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Ya, karena sudah diakui oleh ulama dunia dari keilmuannya, dari kewaliannya, diakui oleh ulama apa, semua penjuru dunia. Ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memang buta matanya. Ya, tapi hatinya tidak buta, hatinya bisa memandang. Ya, dari karomahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, ada, ya, satu orang di kota Tarim tersebut, ya, mengingkari keutamaan daripada kehebatan, ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, apa orangnya kumpul-kumpul hadir, ya, padahal orangnya buta, enggak bisa ngelihat, ya. Dia ada syek, ya, sesuatu yang dia ingkari kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Akhirnya, ya, dia kepingin tahu apa, ya, gimana, ya, belajarnya itu, ya. Hadir akhirnya di majelis Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya. Akhirnya dia hadir pun paling belakang,
Karena bukan pengin belajar. Ya, dia hadir bukan pengin belajar, dia hadir paling belakang. Ya, paling belakang. Terus di tempat tersebut dibagikan kopi, ya, kopi kecil-kecil kalau di tarim itu biasa. Ya, dibagikan minumannya itu bukan kayak kita gini. Ini bagus ini cangkir ini. Ya. Kalau di sana ya, kecil-kecil. Ya. Bukannya dua kali teguk, sekali teguk habis. Ya. Nah. Jadi dibagikan dia di paling belakang, dia dibagikan dapat daripada minuman tersebut. Ya. Terus di dalam hatinya dia lihat apa yang dihadiri dari majelis tersebut. Enggak ada istimewanya. Ya. Enggak ada istimewanya, biasa saja yang dia dengar. Dari Al Habib Abdullah bin Al Haddad dan juga yang murid-murid yang lainnya, dia belajar biasa aja. Ya. Akhirnya ya, setelah itu setelah dibagikan, ya, dia ada perasaan mau minum apa yang dibagikan tersebut. Sewaktu dia mau minum dari ya, kopi tersebut, Abi Abdullah bin Al-Haddad bin Abi Al-Haddad langsung menegur kepadanya. Ya fulan, ya. Ya, yang fulan yang di belakang itu. Ya. Entabih katanya. Lihat itu di kopimu itu, ya, ada lalatnya. Jangan kau minum lalat itu. Jangan kau makan lalat itu. Langsung dia kebingungan, ya Allah. Ya. Aku yang paling belakang, ya. Aku yang melek ini, yang matanya ngelihat ini enggak tahu itu di dalamnya adalah ada lalat katanya. Ya, akhirnya dia bertobat kepada Allah, ya. Dia berjanji aku tidak akan meninggalkan majelisnya Habib Abdullah bin Al-Haddad sampai dia meninggal. Ya. Nah, itulah karomah daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, ya, memang banyak sekali arwahmahnya, ya, keutamaannya banyak sekali, ya, dan juga rotibnya ini juga, ya, bagi orang yang banyak daripada mujarrab, ya, yang punya utang baca wirid, ya, baca rotib ini, ya, yang punya hajat dia baca rotib dari awal sampai akhir, ya, dia baca, ya, kenapa? Ya sudah banyak orang-orang yang ya, mendapatkan apa yang telah dihajatkan, yang diinginkan. Ya, waktu kita membaca rotib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka dari itu banyak dari para ulama mereka apa? Mengakui. Ya. Jadi mereka mengakui ya, keutamaan daripada rotib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang paling hebat, yang paling besar dari keutamaan tersebut yaitu adalah apa? Ya, menjamin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, jadi menjamin Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa yang membaca daripada ya rotibku ini dengan dawam tapinya. Ya, membacanya dengan dawam setiap malam. Ya, mau ba'dal maghrib, mau ba'dal isya, ya, mau laki, mau perempuan, mau kecil, mau besar, baca dengan dawam, aku jamin. Ya, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, meninggalnya husnul khotimah. Ya, siapa yang berani begini? Ya. Magom apa yang sampai kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad? Ya, sampai dia berani menjamin yang membaca karanganku, susunanku ini, ya, dari Rotibul Haddad ini, dijamin ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Apa yang kita banggakan, apa yang kita sajikan di dunia ini? Innamal a'mal bi khawatimah. Sungguhnya apa? Ya, perbuatan kita ini tergantung penutupannya. Ya, sehebat apapun amal kita, sehebat apapun ilmu kita, ya, setinggi apapun derajat kita, kalau meninggalnya husnul khotimah, apa yang mau dibanggakan? Ya, jadi tidak ada yang bisa dibanggakan kecuali apa? Ya, yaitu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Dan pernah ya dari Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Allah Khidir ya pernah ditanya oleh seorang ya, bagaimana cara melakukan sesuatu yang mana melakukan sesuatu tersebut bisa membuat kita husnul khotimah. Ya, akhirnya apa? Nabi Allah itu bingung, enggak bisa jawab. Ya.
amalan apa yang bisa buat kita husnul khatimah. Ya. Akhirnya Nabi Allah Khidir simpan ini pertanyaan. Sampailah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu kepada Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Khidir bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana cara amalan yang mana amalan tersebut apabila dilakukan, ya, bisa membuat kita husnul khatimah. Akhirnya, ya, Nabi Muhammad pun diam, tidak menjawab kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril pun menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah pun memberikan jawaban, barang siapa yang dawam membaca ayat kursi dan amanah rasul ilal akhir. Ya, yang kita baca di dalam Ratibul Haddad. Ya, amanah rasul, ya. Ya, sampai terakhir yang kita baca. Maka dijamin akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, akhirnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya. Nah, bukan hanya jaminan, ya, bukan hanya omongan, akan tetapi semuanya itu ada nasnya. Semuanya itu ada dalil-dalilnya, apa yang telah disusun oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya, belum lagi daripada wirid-wirid yang lainnya, semuanya itu, ya, semuanya itu, ya, tidak lepas daripada ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita dawam di dalam membaca, ya, Ratibul Haddad dan kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan diwan-diwannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena Sayyidul Jadah Habib Hamid bin Umar Hamid, ya, beliau mengatakan man bayandum yandum man bayansur yansur yakfina bidiwanil haddad, ya, siapa mereka yang mau bikin diwan, siapa yang mereka mau bikin syair, ya, cukuplah bagi kami dengan diwannya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, karena sirnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yaitu pada qosidah-qosidahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan iman kita, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nantinya dijadikan muridnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarabna bi annana karamna wa annana asrafna ala al-azrafna atub alayka tawba arzilu kulla hawba wa astirlana awrati wa amini ruwati wa fitri walidina rabbi wa mauludina wa